kali ini, Samantha mau ajak kalian melihat tempat yang paling terkenal di Singapura nih guys, yang namanya Gardens by the Bay. Dan ini pastinya bagus banget yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya loh. Pastikan tonton video ini sampai habis karena banyak banget keseruannya. Dan dukung terus Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Oke. Subscribe ya. Jangan lupa komen dan Hai guys, lagi bersama Samantha dan Mama dan adik dan Papa. Apa ini? Kita lagi di Garden by the Bay. Bah. Taman yang ada di Singapura, tapi tamannya itu kata driver pas kita lagi jalan tuh katanya Garden by the Bay itu kamar indoor tapi ber AC guys. Oh my god. Wow, kesukaan Samantha ini. Ayo kita langsung masuk aja. Oke, yuk langsung aja kita masuk. Guys, kita masuk dulu. Tiketnya udah disiapin. Tiketnya kita beli di Indonesia sih tadi ya. Lewat agen fitur. Karena kalau katanya kalau kita beli di sini itu agak mahal. Lebih mahal. Kata aja. Oke, kita masuk. Masuk langsung, nanti kita tinggal scan barcode masuknya. Iya. Barcode itu barcode. Kode batang. Kode. Kode batang. Kita masuk aja. Nah guys, kita udah nyampe pintu masuknya. Keren banget tuh guys. Lihat di sana ada kapal yang terbang kak. Mana ya itu tuh? Itu ada kapal kak. Bukan. Pesawat jet kak. Yuk kita masuk. Soalnya pintu masuknya sebelah sana, oh, masih iya, agak jauh. Sana. Jadi kita harus jalan ke sana. Jalan. Ah, biang lala, ada biang lala gede banget tuh guys. Nggak kelihatan kalau dari ini, iya. Harus di ini speed shutternya. Oh itu tuh biang lala tuh. Mantap. Nah, Samantanya mau foto satu, dulu. 1, 2, 3. Oke ya, yuk mau hujan, kita masuk dulu deh. Okay. Lihat apa sih di garden? Lihat garden. Lihat pohon. Apa itu? Banteng. Wah, ini tuh loh, apa kapal di atas langit tuh loh. Oh my god, keren sekali. Itu ya. Hei, hujan. Iya guys, itu tuh toh. Namanya apa sih, Ma? Marina. Bye. Masa? Gak tahu. Iya, Pak. Marina, anak-anak. Oh, Marina. Bukan Maria, ya? Apa, kue? Tunggu. Samantha mana, Samantha? Itu Samantha, tuh. Lari, kabur. Sana. Nah, gitu, di belakang kita tuh. Pohon-pohon apa sih itu, mah? Pohon ketapang. Mana ada? Oke, guys. Nih pertunjukan. Petunjuknya, nih. Cloud Forest sama Flower Dome. Kita mau ke dua-duanya situ. Berarti kita ke sana ya, ke atas. Maksudnya lurus. Oke, ini pertama kalinya Mama sama Papa sama ya semuanya pertama kalinya kita ke Singapura. Jadi kalau nyasar dikit nggak apa-apa lah ya guys. Nyasar bertanya. Iya kalau nyasar ya harus berani bertanya. Kalau enggak ya ngendek kita di situ-situ. Asking, nanti kita tanya orang lah. Nih guys, kita udah beli tiket, jadi nanti kita tinggal scan. Kalau kita belum beli, kita harus antri gitu guys. Tuh, lumayan sih kalau antri memakan waktu. Nah, kalau kita udah beli dari Indonesia kan, tinggal scan aja pas masuk sini. Kita masuk ke dalam dulu. Mana? Flower Dome? Sini kak, iya ke Flower Dome. Oke, Flower Dome dulu. Kak, sini. Ada apa sih? Oh, sini. Singa. Banyak banget singa itu. Oh, no. Singa apa macan kak? Four. Guys, ini dingin banget guys. Padahal ini taman loh guys. Tapi pas masuk tuh. ASEAN. Iya dong. Kan kita mau ke taman bunga. Kalau taman dinosaurus nanti banyaknya dinosaurus dong ya. Wow guys, keren banget. Wow, pintunya kebuka sendiri dong. Kater banget sih ya. Wow. Oh my god. Wah keren banget kak. Wow, keren banget guys.
dingin tapi Samantha kayaknya tadi tuh mikirnya gini guys, kita kan mau ke garden nih, mikirnya tuh bakal panas banget kan, makanya Samantha jaketnya tuh dibuka taruh di mobil. Oh, sampai sini dingin. Dinginan kamu ya. Oh, ada di tas. Iya, ada. Oh, ada di tas di atas papanya, dan nanti kita pakai deh ya. Oke. Okay. Be careful. Oke. Okay. Video, Mbak. Nah, guys, kita udah masuk di flower apa tadi? Flower garden. Flower dong. Nah, kita pas masuk udah lama. Ma, itu ada yang ngintip. Itu kan. Ada patung kucing dulu kelihatannya. Wow, keren banget. Itu dia hidup. Enggak hidup, yo. Oke, yuk. Apa deh? Ya kita jalan muter-muter lagi. Ada payung, Kak? Payung. Apa jamur? Kak, ada Alice. Alice in the Wonderland. Alice. Alice tuh. Tuh, Alice in the Wonderland. Guys, hujan. Tapi ini enggak boleh disentuh ya, guys. Don't touch it, oke? Okay? Terus ada apa sih namanya ini? Ini apa? Apa? Oh, halo. Ini apa? Peter Rabbit. Oh iya itu. Wah, itu apa? Kane Chan. Aku nemu pesawat. Ya pesawat lewat. Oke, kita lanjut lagi muter ke sebelah sana, ayo. Sam, ngapain kamu di situ, Sam? Hah? Sam, ngapain di situ? Ada Samantha. Ada juga. Apa mama itu ya? Kok mama itu enggak? Itu Andre. Oh, Andre itu, oke. Okay. Ada kaktus gede banget. Kaktus. Nyain, jangan disentuh ya, ini beneran kaktus loh. Luka tangan. Wow, gede banget guys. Kita berasa di hutan mini gitu, mini forest gitu kayak. Aku takut roboh. Takut kenapa? Takut roboh. Enggak bakal roboh ini. Ini kan udah. Awas ada kaktus, jangan disentuh. Enggak apa-apa, ini enggak bakal roboh kok. Gede banget kaktusnya guys, tuh. Kayak di padang mesir. Kayak enggak ada di mana mesir, enggak ada kaktusnya. Mama aja yang dipegang. Ada biang lala, Kak. Ya Sam, kita balapan jalan. Siapa okay. Jalan paling cepat? Ayo guys, yang menang dapat es krim guys. Nggak tahu di sini ada nggak yang suri. Ayo. Nah guys, kita mau ke Jepang. Ini di Jepang guys. Ada bunga sakura asli. Nih. Ini bang bunga emang ketiga. Ini beneran bunga sakura guys, tapi nggak boleh dipegang-pegang. Nih, ini yang warna pink nih, warna kesukaan Samantha ya Sam. Warna pink nggak boleh dipegang tapi Sam. Tuh, kita nggak perlu lagi jauh-jauh ke Jepang karena udah ada bunga sakura di sini. Di Cangguru ada. Palsu itu. Iya, ada naga guys. Ini bawah ada apa sih? Samantha tuh takut sebenarnya kesini. Gak tahu kenapa katanya. Tapi kalau bawah ini pasti Samantha suka tuh kayaknya di bawah sini. Ada sesuatu di bawah sini Kak. Yuk, pasti suka ini yuk. Oke, Samantha di atas takut guys karena pohonnya tuh gede-gede banget. Nah, tapi kalau di bawah ini pasti Samantha suka. Nah, lihat kananmu. Ada apa, Kak? Ada apa itu? Pokemon ya? Wow, ada Pokemon, ada Pikachu. Ya, biar Papa explain ya, apa aja ya. Mama soalnya nggak ngerti Pokemon. Nah, kalau yang biru itu? Biru Bulbasaur, biru yang sana. Mana? Biru itu yang bawa kepompong di belakangnya itu Bulbasaur, Pikachu, Eevee, Squirtle.
sama tato. Wiza, lizard apa-apa. Lupa, Papa. Wah, lucu, Kak. Nih loh, lucu. Ada tiga ekor. Wah, lucu banget. Aku lupa namanya wiza apa lizard. Itu ada mama tuh lagi tidur tuh. Pikachu Om Kribo, Kak. Lucu banget, Kak. Om Kribo ngapain di situ? Cosplay jadi Pikachu, Ma. Hitam tapi masih ada itu mangkuknya pohon gede. Guys, ada yang lucu banget nih. Lihat. Ada yang lagi antri BBM, guys. Itu Samantha, Audrey, Mama, Papa. Terus itu tuh lihat. Kita bertiga lagi main batu-batuan. Apa ya? Biasanya main batu gimana sih? Empacak, tamblung gitu. Itulah pokoknya ya. Kayak kita muter lagi, kita cari yang lainnya. Kita mau masuk mana lagi ya, guys? Wangi. Oh. Gak mau sama apa sih, gak mau masuk itu. Kita coba muter lagi ke sebelah sana, guys. Oke. Yuk. Ini tuh wangi bunga-bunga. Tapi sebenarnya mama tuh gak ngerti bunga ya. Taunya cuma bunga ros, bunga melati, kamboja. Mama. Wow. Kak, itu ada kambing, Kak. Itu di atas. Sama tuh takut, tapi. Sama tanya takut. Mama tuh takut, guys, di sini. Mama. Pokoknya gede-gede. Mama, ayo pergi. Jalan lagi yuk. Wah, apa itu, Kak? Ini sih lebih serem lagi, Kak. Serius. Ya ampun, guys. Hantu, guys. Serem banget, guys. Berani nggak, kakak? Kagak ada badannya, Kak. Papa, Mama, Samantha. Papa, Mama, Samantha, ya, Samantha. Ya. Wow. Ma, ayo agak, kita pindah. Agak menakutkan sih ya, karena nggak ada. Ayo. Wow, guys. Mama, ayo. Ini lewat sini. Oh, mau kesini. Okay. Ini isinya pohon. Gak apa-apa. Banyak orang sini. Banyak orang sini. Ini tempat tani. Beda, Samantha. Hah, Flower Garden? Cold Floral. Apalah itu kayaknya. Maklum ya, guys. Mama tak pintar bahasa Inggris, guys. Ya, kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya, oke? Karena Samantha-nya takut di sini. Oke, guys, kita lanjut lagi ke tempat satunya itu Cold Forest, oke? Okay? Tapi di sebelahan doang kok. Oh, guys, di sini ternyata ada jualan merchandise lucu banget, guys. Oh, masih Avatar. Lalu ini baru di Garden by the Bay loh. Mama mau. Belum di USS gitu. Mama mau. Guys, Samantha mau muter-muter dulu. Ya, lihat dulu ya, jangan langsung minta ini, minta itu. Paling enak. Guys, lucu banget, guys. Ada Avatar, guys. Maksudnya lagi tema-tema Avatar. Ini ada mainan tuh loh. Itu ada mainan. Di sana tuh. Wow, mainan Avatar, guys. Ada orang. Kita bawanya gimana? Pandora nih loh. Oh, itu, guys. Tapi ayo kita mau beli boneka. Oh, coba kita lihat sini dulu. Sini. Come on. Itu masih banyak loh, guys. Masih banyak nih. Sini, Sam. Wow. Ada apa ini? Ada baju. Oh, ini baju bunga-bunga. Mau lucu. Sam, lihat ini. Wow. Ada baju ini, baju bunga-bunga. Kayak baju tidur ya, tapi. Cuma mau jadi tidur, Ratu. Oke, kita muter-muter dulu. Singa, ada gambar singa-singanya. Di situ juga tuh ada tuh tulisannya. Malah ada tulisannya tuh. Nih, Singapore. Ini kayaknya magnet deh. Iya, ini bisa nempel nih. Magnet di ini, magnet di apa namanya? Oh iya, ini bisa nempel nih. Nah, di kulkas sih biasanya. Kita beli deh ya, lumayan ya buat oleh-oleh. Mau. Buat ini, buat naro di rumah. Mau, pengen yang ini. Mau yang mana? Mana, lihat dulu. Oke, itu. Terus. Boneka. 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 Oke. Wait, mama lihat dulu. Guys, lucu banget nih ada ini. Itu ada.
Nih. Apa itu? Lonceng. Buat jualan es keliling ya? Enggak, buat nanti Samantha. Biasa Samantha gitu kan? Biasanya itu buat Santa Claus itu. Santa apa? Santa Claus. Oh, Santa Claus. Oke, guys. Ini ada kemarin berharga. Enggak ada. Ini Samantha ada ini, guys. Ada buat nempel di apa? Dinding. Ding. Hah? Bukan dinding. Bukan dinding. Buat nempel di... Di mana sih? Di kulkas, guys. Terus ini lucu banget nih. Ya ampun. Harganya sama, guys. Oh iya, di sini tuh pakai dolar Singapura ya, guys. Harganya sekitar 6 dolar. Ini 5 dolaran. Itulah pokoknya ya. Jadi kalau kalian mau liburan, bawa duit cash. Ma, ini dibaca apa? Di Singapura bacanya. Masa Samantha bacanya? Oh, Mama tuh suka ini loh. Taruh di kunci mobil lah, lucu ya. Iya nggak sih? Lucu ya? Taruh di kunci mobil gitu. Tapi mobil Mama, ayo boneka. Samantha tadi minta boneka, guys. Lah, lucu banget nih. Coba loh ini. Mama mau beli satu ini buat di mobil. Di mobil. Buat di apa? Kunci mobil. Kunci mobil. Ya, mama ini. Guys. Apa? Itu buat foto, sayang. Guys, Mama mau beli ini buat oleh-oleh teman Samantha. Tapi yang mana ya? Mama bingung ya. Sam, mau yang mana, Sam? Buat kasih teman-teman, Sam. Ini buat Oh, itu buat kamu. Oh iya, ini cuma ada dua, guys. Oke, kita ambil yang bisa banyak ya. Oke. Ini kayaknya bisa banyak deh. Nih. Singapura. Ini bisa banyak nih. Nih, beda ya. Ini dia salah. Nih. Dua. Ini lucu juga deh. Bagus mana, Pak? 19. Ini aja deh yang ada bendera Singapurnya ya, guys. Kita ambil 6, 1, 2, 3. Oh, berarti 5. Iya, sama kan udah ngambil yang tadi, guys. 3, 4, 5. Kamu mau yang itu apa yang ini? Ini. Ini, yaudah ini taruh berarti. Sama. Bukan, sebelahnya. Ini lucu juga loh, kok ada biang lalanya. Nggak mau. Yaudah nih, Samantha ngambil yang ini. Terus mau... Boneka, boneka. Enggak, Samantha. Samantha minta boneka, guys. Mana sih boneka? Itu sebelahnya. Avatar. Ya, guys, kita mau bayar pakai duit dolar. Duit Singapura. 100. 100.000. Enggak lah. Ini selembar gini 1 jutaan ya, Pak? 1,1. Nah, 1 juta. 1 juta ini, guys. 1,1 juta. Selembar loh. Di kita segepok. Kita bayar dulu ya. Thank you. Oke, ini guys, kita udah belanja nih. Beli tempelan kulkas biar nanti nempel di kulkas teplok gitu kan. Jadi kalau kita buka kulkas ada kenang-kenangan. Kita pas buka kulkas, wah ada gambar Singapura gitu kan. Nanti kita udah pernah ke Singapura gitu. Oke, Samantha ketemu bun. Ini jatuh. Ada buntut. Buntut iga. Ada juga bajunya. Oh iya, ada bajunya, aku guys. Aku pengen buntutnya deh. Tapi kita bawanya susah, sayang. Bawanya susah. Sebenarnya di sini tuh banyak, guys. Tapi kita bawanya susah, loh. Oke, guys. Kita mau masuk ke wahana satunya. Wahana. Wisata, ha? Oke. Okay. Cloud Forest. Cloud Forest. Oke, okay, langsung aja kita masuk, kak. Sam, ada apa itu, Sam? Gede banget. Tapi aku takut. Ah, gede banget, guys. Wow. Ada ini. Naga Indosiar. Bukan, kan? Itu Avatar, ya tahu. Tahu, enggak mungkin Indosiar, guys. Tinggi banget. Iya, tinggi banget, guys. Lihat tuh. Wow, keren sekali. Guys, di sini agak basah ternyata, guys, ya. Karena tadi ada air terjun yang gede banget, Kak. Jadi airnya sampai keluar-keluar, guys. Bur gitu. Ada avatar. Kayak ketek, Kak. Kayak ketek, guys. Ketek itu monyet ya, guys. Wow.
Wow, gede banget. Apa itu, Kak? Telur. Telurnya berlampu. Oh my God. Ini namanya Pain Pot. Farumut or Maximal Belly. Ala mama lah ya, baca ya ya. Jangan diketawain ya, guys. Enggak, lucu, Kak. Oh, guys, keren banget, guys. Ada pohonnya gede banget. Apa ini, Pak? Rumahnya avatar, kan? Hewa. Kak, lucu, Kak. Sini, Kak. Oh, kita... Oh, bisa dipencet, ya? Apa iya? Kita mau coba. Mau coba pencet ini. Takut. Gak apa-apa gini. Connect with the environment through overhead of the left side plan to activate the connected energy. What is the element glow perturb the world? Ada bunyinya, guys. Kak, sini, Kak. Kamu sebelah sini, nanti dia naik ke situ lampunya. Oh, yang ini nggak bisa, yang ini doang. Oke, hey, guys. Ini loh, energi mama tersedot sama itu tuh, guys. Tuh, lihat tuh. Energi mama disedot, guys. Nanti mama berubah jadi biru. Kayak avatar. Oke, okay. Yuk kita putar lagi. Nah, tuh. Kak, ada papa sama mama ngapain di situ, Kak? Papa sama mama ngapain? Guys, ngapain itu, guys? Wow. Ada Audrey sama mama. Huh? Itu ada Audrey sama mama, Kak. Audrey, kamu sama siapa, Audrey? Guys, ada Audrey sama mama. Kamu kan dari sana dong. Sama dari sini kamu. Kamu di mana sih? Ini, guys. Mirip kan? Iya. Oh, itu tuh, sama Tata sama Papa lagi di situ tuh. Wow. Oh, lagi banyak tebu. Ayo. Iya, sama Tata aku dari tayo. Ayo. Guys, ada hewannya avatar, guys. Tapi ini cuma patung doang. Mama. Gak apa-apa. Ini fire pot, tapi takut. Apa itu isinya? Oh iya, oke, kita mau coba masuk, guys. Isinya apa? Oh, lampu doang. Nah, coba mama. Nih, mama mau masuk, guys. Mama jadi apa? Jadi apa? Tadi ada buntut. Oh, ada buntutnya, Kak. Lihat, gak ada buntutnya. Mama, coba Samantha sini. Mana Samantha? Ini lepas dulu coba. Nah. Wah, ini monyet. Coba Mbak Duis jadi apa? Ini Audrey nih. Lucu ya, tapi masa Samantha jadi monyet, guys. Seeds of the secret tree, very pure spirit. Guys, sama ada buntutnya. A sign from Ewa, the great mother, who protects the balance of life. Tapi Samantha kenapa jadi monyet? Ada api-api. Api unggun. Ah, panas. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Oh ya, guys, ini tuh rumahnya avatar. Avatar apa? Yang ada di film dulu ya, guys. Biru-biru tadi. Samantha di mana? Luar. Samantanya agak takut, guys. Karena memang apa ya? Bagi anak kecil itu menyeramkan. Licin, hati-hati. Oke, guys, kita di lantai 6. Kita mau lanjut lihat lagi pemandangan yang ada di sini ya.
Wah, keren banget. Lucu banget, Kak. Itu ada air bawahnya tuh. Wih, air, Kak. Lucu banget, Kak. Kak, lihat sini, Kak. Dadah deh. Guys, kita mau lanjut ke Hulk Walk. Oke. Hulk Walk. Tinggi banget, guys. Sebenarnya Mama iya bisa lihat ke bawah, tapi sebenarnya bener ya, Mama tuh agak takut tinggi-tinggi kayak gini tuh, nggak tahu kenapa. Merinding. Nih, kita lagi menuruni jembatan penyeberangan. Iya. Di sini. Tuh yang kita lihat tadi tuh di atas tuh. Oh, berarti kita turunnya apa? Wow, guys, tinggi banget, guys. Kita exitnya lewat sini ternyata. Kita harus menuruni jembatan penyeberangan antara Jogja dan Solo. Solo, lalalalo. Iya, ternyata turunnya begini, guys. Sampai kita tadi naik kan, naik sampai lantai 6, terus ternyata turunnya di sini. Apa-apa lah ya. Wow, keren banget, guys. Ada apa? Ada, kita bisa lihat dari atas ini loh, guys. Bener-bener luas banget. Tapi menyeramkan. Dan di sana tuh ada laut tuh. Laut apa sungai apa danau itu? Mama, pegangin aku takut. Okay. Guys, kita mau naik kereta mountain. Oke. Dari sini aja. Kesana enggak. Lawannya nangis. Emang seru sih, guys. Enggak terbang itu. Mama. Wow, guys, keren banget. Tapi lawannya nangis, guys. Ayo. Ada yang bisa itu. Dinosaurus hidup. Ya kalau tahu kan tadi enggak ke situ. Ada ikut nangis. The next day. Ini hari pertama. Hari kedua ya? Wah. Kita jalan-jalan di Singapura. Hari ketiga. Dua. Ya, habis itu kita mau jalan-jalan ke River Wonder. Ini kita udah di Singapura Zoo. Nah, di sebelahnya itu ada River Wonder. Kita mau ke situ, mau nyobain ke situ. Oke. Tapi kita nggak tahu mau kemana ini jalannya. Kita ikutin jalan aja ya. Ya, kita cari River Wonder. Guys, kita lagi di gift shop. Kok gift shop? Gift shop. Guys, ada merak lucu banget. Coba jadi kipas. Jadi kipas bisa kayak orang Indonesia ya, kayak gini dibikin kipas. Ya guys, kalau di Indonesia kita beli ini lumayan buat kipasan. Ini berang-berang loh. Papa mau nunjukin apa itu? Something. Wow, ada Lego, guys. Ada badak. Badak bercula satu. Ada papa. Ada harimau. Mana ada harimau? Ada Audrey. Ada adik Audrey. Wow. Mana? Ada adik Audrey. Mana adik Audrey? Ya. Terus ini Samantha. Oh, ini Samantha, Pak. Ini Mama. Ini Pak. Mana Samantha mana? Nih, ini adik Audrey, ini Samantha, ini Mama. Oh, jadi kita triple garang gitu maksudnya ya. Kalau itu kiri kakak apa tuh? Nah, itu apa? Ada apa aja tuh?
Papa. Papanya beruang. Oh, kayak gitu. Kalau itu apa tuh? Tuh, Kak. Itu. Merak juga ada. Ada merak, ada. Lucu ya? Kucing enggak di atas mulu. Ada anjing, ada kucing, ada apa itu? Kucing kok totol-totol. Wow, guys, ada Lego yang bisa menyala di sini, guys. Wah, keren banget, guys. Tuh. Legonya bisa nyala, Kak. Mau. Mau, nanti kita Lego Samantha yang di rumah kita kasih lampu aja ya. Yang ini. Mama lihat harganya ya. Guys, sebelum belanja tips dari Mama tuh lihat harga ya. Sebelum dibayar, oke? Oke. Karena kalau mahal enggak ada duitnya loh. Mana sih harganya? Oh, kata siapa $6? $126 kalau dirupain sekitar 1,3 juta. Mama mau. Oke, guys, kita udah nyampe di River Wonders. Oke, Taman Tanya. Dah. Silau, guys. Oke, langsung aja kita masuk ke sana tuh. Ini Mama tuh nggak tahu sih sebenarnya apa. Kita masuk-masuk aja. Sama adik Audrey tuh. Adik Audrey. Halo adik Audrey, kamu mau ngapain adik Audrey? Ayo jalan. Wow, keren banget guys. Kita mau coba masuk ke sini. Aduh, aku digigit ini. Ini beneran tajam loh. Tajam itu beneran. Tajam. Masa? Oh iya, tajam. Ada giginya, emas giginya. Ada itu. Ada kapal. Wah, wow, Samantha mau naik kapal. Oke. Okay. Cepluk gitu. Nah, duduk di tengah-tengahnya. Udah hanyut habis itu di air. Oke, okay, Mama fotoin bentar ya. Wow. Oh, nih guys, kita masuk ke River Wonder. Dalamnya itu baru kayak perkenalan-perkenalan gitu, guys. Ada LCD-LCD-nya gitu. Serem banget tapi ya. Suasananya tuh agak gelap-gelap gimana gitu. Iya. Tapi keren loh, Kak, ini, Kak. Berasa masuk mall, guys, beneran. Dingin. Oke. Okay. Kita buka, masuk dulu. Oke, saya melihat depan. Kita masuk dulu. Wow, ini ngebut loh, guys. Lumayan. Oh, di situ ada ikan. Ikannya lucu-lucu. Itu kalau dibawa pulang buat makan ini, Kak. Buat makan buaya. Ini apa nih? Ini, oh, kita masih masuk ikan-ikan, guys. Tuh, ada ikan. Ya, ikan lah, nggak tahu namanya. Ikan, yang pastinya bukan ikan patin, kan bukan ikan lele ini ya. Nabrak, guys. Ada manusia ikan. Ikan-ikan, itu tantenya lagi nyelam, guys. Lagi bersihin ikan-ikan di situ. Terus, wah, lucu banget, Kak, ini, Kak. Kenapa nih? Atlantic Tarpon, guys. Ikan bulan. Tuh, lucu banget dan gede banget ini. Kalau dimasak, sekilonya berapa ini? Gak boleh, ini bukan buat dikonsumsi, oke? Okay? Ini cuma buat di habitat kayak gini, guys. Nih, ikan bulan. Megalux Squid Corallid 8. Matanya gede, guys. Tuh, kayak mama, blok. Yuk, kita lanjut, guys. Oh, di sini itu kayaknya kita tuh perkenalan dari berbagai macam riser gitu loh, guys. Macam sungai. Terus ini tuh kayak spesiesnya itu ada apa aja gitu. Lebih ke ikan-ikan gitu, guys. Harusnya ada Bangka Belitung sini. Oh, itu, Kak, ada yang nyelam, Kak. Itu. Tuh, Kak, pakai ini loh.
pakai oksigen tuh guys. Wow, lagi dibersihin kak. Biasanya di film ada ya? Iya, Samantha biasanya lihat itu di film-film. Mobilnya tuh di sini ada. Oke. Oh iya kak, itu kak buaya kak. Tuh kak buaya kak. Itu loh kak buaya. Nggak beneran dia kak. Tuh kak, cari makan kak. Wow. Makan dia kak. Buayanya makan guys. Takut tapi mama. Mama katanya mau naik kapal. Oh iya, oh iya di sini juga katanya ada naik kapal. Kita mau cari itu dari tadi guys. Oke. Ya. Eh, Sam. Kasih makan lagi dia, kasih makan. Tuh. Iya, lagi makan dia. Hai. Iya kalau makan pizza mah sama Anta, Pak. Ayo. Ya, teman Daddy. Wow, ini dari mana, Kak? Dari tadi nih. Dari mana ini, Pak? Mary River ya tadi ya? Iya. River. Bacanya River apa River? Bacanya River apa River? Kita mau ke boat ride. Eh, Samantha turun tiba-tiba. Oke nih, Samantha mau naik boat. Oke. Naik kapal kapal selam. Ya, Kak? Ada ikan gurami, guys. Yang gede banget tuh. Habis dimasak. Isi panggang. Eh, kita foto di sini bentar yuk. Foto di sini lucu banget loh ini. Ya, Kak? Di ini dulu. Apa namanya? Soalnya di... Ada ikan pari, Mbak Rui. Ini ada ikan pari. Itu loh. Ya kan? Itu yang digantung, Mbak. Oke, guys. Kita lagi lihat akuarium yang super-duper gede. Bayangin ya, ini mama segini nih, guys. Mama segini loh. Ini lebih gede lagi di atas. Wow. Kita lihat ikannya, Kak. Aku takut keluar. Mana ikan mama, nenek? Hah? Aku takut keluar. Samantha takut ini keluar. Mas, itu gede banget loh. Tuh. Hitam tuh. Ma. Wow, ada ikan pari juga dong. Gede banget. Ini sebenarnya memang gede apa ininya aja yang model? Memang gede. Itu memang gede ya. Wow. Malah takut. Nah, dia nggak bakal keluar, kakak. Kamu yang mungkin masuk, iya. ada pari. Aku takut sama pari. Wow, gede banget, kak. Pari. Gede banget loh, kak. Ini beneran gede loh, kak. Buntutnya panjang. Wow. Iya. Gede banget ini nih. Depan sama apa nih? Patungnya ada. Depan sama apa nih? Dia makan patung. Loh. Wow. Dia makan pasir loh. Iya, mungkin dia kelaparan. Adanya pasir, guys. Bayangin lah, guys. Mama tuh segini, guys. Dia segini, guys. Kak, kalau dari dekat malah enak loh liatnya, Kak. Kamu deketin matamu gini. Nah, kalau lebih deket kayak gini berasa kita kayak masuk ke dalam ada pari. Kaget banget. Kita kayak lagi masuk di dunia akuarium, guys. Tapi memang sih agak ya scary dikit lah ya, karena ikannya gede. Mama biasanya lihat ikan gede ya, cuma ikan ini doang sih. Ikan apa sih yang buat masak kan gurame yang gede itu loh. Apa naik? Tuh lihat nih. Tuh, gede banget, guys. Tangan mama segini loh. Gede banget, guys. Ini berapa kilo satu ikannya? Kaget. Kalau dimasak asam manis. Dibilang ini bukan buat dikonsumsi. Wow, ada ikan apa ini, Kak? Itunya bisa kebuka. Ikan sturgeon. Mama, itu dia bisa kebuka. Nah, iya, itu siripnya, Kakak. Ikan di mana-mana bisa buka itu. Enggak itu. Iya. Buat nafas. Itu buat nafas, sayang. Insang, namanya insang. Itu ikan sturgeon, Kak, namanya. Ngeri banget. Kita mau cari panda. Panda. Oh, mama tahu ini siapa. Siapa? Baby bus. Iya kan? Wow, guys. Kita ada di Giant Panda Forest, guys. Ini tempat panda-panda berkumpul, guys. Wah, dingin banget ini. Ya, Kak. Kak, ada Red Panda. Kamu pasti tahu itu siapa, Kak? Ini Red.
Hah? Apa filmnya? Ini film Turning Red tuh loh. Iya kan? Iya, iya. Tuh guys, ada Turning Red. Mana tapi videonya? Mana Turning Red? Ada loh. Ada. Mana tuh? Ada beneran. Oh iya itu. Ada. Mantannya digendong karena nggak kelihatan. Tandanya muncul di sana tuh, tadi kan. Kelihatan sama Manta. Wah itu kak pandanya kak. Dari papa tuh, dari sebelah papa tuh. Pandanya lagi makan. Tuh pandanya lagi makan. Tuh kak. Kamu mau makan ini nggak? Kan tebu. Tebu, kan tebu. Bambu. Bambu. Tuh, panda makan apa deh? Bambu. Bambu ya. Mau, mau. Mana? Oh. Mana panda? Buat aku mana? Kamu makan juga. Wah wow, guys, lucu banget guys. Pandanya. Mana pandanya? Guys, pandanya lagi santuy guys. Dia lagi makan tebu. Tebu, bambu. Wow. Laper aku katanya. Tuh kok mau makan. Terus Samantha kejedut. Ayo lanjut. Wah oh, guys, di sini dingin banget guys. Pandanya lagi makan bambu. Laper dia. Endut. Kayak mak Samantha. Yuk kita lanjut. Ada Turning Red. Lihat Samantha ketemu Turning Red. Coba lihat kak. Kak lihat sini kak. Oke. Mana ini tadi? Mana? Sama tak ketemu tuh. Ada yang kecil pengen. Dari kemarin tuh ya, dari dulu Samantha tuh seneng banget sama nonton film Turning Red. Mama ini mau. Ini boneka Turning Red guys. Mama mau. Lucu banget ya. Mama mau. Kecil yang mana tuh? Kita lihat harga. Harganya berapa? Coba lihat dulu harganya berapa. Harganya 300.000 guys. Yang mana? $30. Mau. Tanya papa boleh nggak? Papa boleh nggak? Ya boleh. Coba teh, kayaknya ada baju Turning Red juga deh itu. Iya. Ininya orangnya. Nih, ini. Suka orangnya. Baju Turning Red. Iya itu baju Turning Red tuh. Ada baju bayi juga tuh di atas. Mana? Itu atas. Ini baju bayi. Ini. Ini. Iya. Mau yang mana? Ini apa itu? Kecilan atuh. Kecilan atuh. Samantha mau beli boneka Turning Red. Apa sih? Sama nggak sih ini? Beda ya? Oh ini yang gede ya? Yang gede, yang kecil aja ya biar nggak susah bawanya. Iya, ya. Iya. Ini tadi harganya sekitar $30 atau sekitar 300. Mama. 300. 300 ribu. Ada lampu. Udah yuk. Sam. Sam yakin Sam. Mau boneka apa bando? Iya boneka apa bando? Coba coba pakai sini. Coba kasih tunjuk. Aduh. Nah kasih tunjuk. Kamu kayak apa kak? Keberatan. Coba sini dulu, sini dulu, sini. Ada gelang guys. Coba. Ah. Oh. Gelang ini kayak mama zaman dulu tuh sering pakai gelang kayak gini guys. Ini Turning Red bukan? Bukan, ini Turning White. Oke, yuk kita. Kita bayar dulu punya Samantha tadi. Oke. Okay. Kasih itu ke situ. Aduh susah ini. Bayar sendiri bisa nggak? Oke. Okay. Oh Samantha mau coba bayar sendiri? No. Yes. No. Kita punya bag banyak. Kecil. Nih Sam, bayar sendiri Sam. Nih 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 duitnya. Tangan manis ya, tangan kanan. Oke. Okay. Ini tangan. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you. Samantha bayar sendiri guys. Oke. Okay. Oh receipt-nya oke. Okay. Thank you. Nih guys, Samantha bayar sendiri, nyoba bayar sendiri. Mama ada ini. Oh iya, mama buka sini. Wow, kita dapat boneka Turning Red guys. Ini coba lihat sini. Lucu banget. Mana ininya tadi kak? Ininya tadi mana? Mana yang tadi kak? Oh ini guys, kita buang dulu tag-nya kak. Nah, oke, okay, nih. Yeay, Turning Red. Akhirnya Samantha punya boneka Turning Red. Nah guys, kita lagi menyeberangi sungai.
Tapi ini namanya sungainya apa, guys? Amazon. No. Oh, Amazon. Luas banget sini, guys. Tuh lihat Samantanya lagi bareng adik Audrey. Tadi beli boneka Turning Red. Ada filmnya kan, harus nonton film yeah. Turning Red. Itu lucu banget filmnya. Jadi anak kecil dia bisa berubah jadi panda merah. Hah? Iya, kalian udah pernah nonton belum nih? Apa dah? Ring. Samantha tuh sering banget nontonnya sampai dia ngomong, "Ma, aku pengen beli boneka Turning Red." Itu udah lama banget loh. Akhirnya kebeli. Akhirnya kebeli. So, kan kalau kita beli yang unik nanti besok-besoknya keinget beli di mana gitu. Iya, lucu banget buntut ini. Yati, nanti kamu bisa berubah juga jadi itu, Kak. Samantha tadi habis beli ini, guys, beli apa? Es krim pakai mesin. Tuh. Harganya sekitar 45.000, guys, di sini ya. Nindo berapa sih? 15.000 ya? 15.000. Is okay, tapi. Oh, di sini tuh enak banget ada refill minumannya, dikasih tuh ya. Jadi kalau minuman kita habis, kita bisa refill, guys. Dan airnya air dingin. Nih, cold water. Oh, guys. Gratis loh, dan airnya air minum, ini air minum. Tumpah. Ini air minum, guys. Kayak aqua, ya memang aqua. Nih, kita nggak perlu beli karena kalau beli sekitar 20-30 ribu, ya kan, Pak? Mau tuh? Apa tuh? Ya ngomong. Kak, ada ular. Kok dia bisa berenang ya? Ular bisa masuk ke dalam air ya? Tuh, guys. Iya, itu loh, Kak, gede banget, Kak. Voldemort. Itu peliharanya Voldemort, guys. Wow. Harusnya di Indonesia dimasukin ini ya. Indonesia banyak ular, guys. Ya, harusnya kita bawa ular dari Indonesia. Apa itu? Golden Headed Lion Tamarin. Oh, itu lucu banget. Di atas itu loh, Kak. Kecil. Kayak monyet. Monyet, memang monyet, monyet tamarin kepala emas namanya. Berapa gram itu emasnya? Lumayan. Yuk, kita lanjut, guys. Ada under the sea, guys. Lihat, aquarium bergila di dalamnya. Wow. Sama harusnya kamu jadi mermaid di sini, Sam. Cepat, cepat, cepat ke dalam. Kalau mama di sini masuknya jadi dugong. Itu. Apa itu, Kak? Kak, foto dulu, Kak. Sini, Kak. Lucu banget, Kak. Yes, kita di dalam air, guys. Wah, di bawah air sih. Jatuhnya bukan di dalam, ya. Lucu banget. Wow, guys, kita melewati air nih, ya, akuarium. Lucu banget, guys. Lihat loh, kok bisa ya? Tapi atasnya langit, guys. Kita melewati terowongan air. Terus, Kak, wow, gede banget, guys. Ada, yuk. Itu belut, belut, belut. Enggak, kan ada ininya, ada apa namanya? Ada apa sih, ada kacanya. Enggak mungkin kita pegang kok, guys. Ya, bawa pulang buat ngecas mobil Samantha. Mobil Samantha kali listrik kan? Buat ngecas itu. Ya, lucu banget. Wah, lucu banget, Pak. Sini ada akuarium yang super duper gede, berhenti, guys. Berhenti, pengen duduk. Ayo, kita mau lihat yuk. Sini. Okay. Kita lihat, kita parkirin dulu nih strollernya ya. Aku nunggu yang besar. Iya, gede banget itu, Kak. Cuman, kita lihat yang gede. Ikan akuarium yang jumbo, guys. Ini sih bukan jumbo lagi nih. Gede banget. Asal nyemplung, Sam. Asal nyemplung, Sam.
depan itu dugong. Mereka lagi lihat atas ya? Oh, di atas itu ada juga. Gede banget, Kak. Wow. Kak, itu ada ini loh, singa laut loh. Apa itu? Atasnya singa laut loh. Hah? Atasnya singa laut loh. Sini, sini. Ngapain dia kayak gitu jalan? Gimana? Yang mana? Itu tadi, miring-miring. Guys, ternyata di dalam laut itu kayak gini, guys. Wow, agak menyeramkan sih ya. Serem loh, beneran. Itu ada mermaid di atas dia. Ikan duyung. Apa? Mama dulu pernah lihat ikan duyung, tapi di depan. Wow, guys. Ada ikan apa itu? Wow, serem banget, guys. Ini ikan hiu. Duyung. Mermaid, guys. Wow. Itu kayaknya bukan ikan duyung. Iya, ikan duyung tuh kayak gitu, bukan mermaid princess. Gak ada kalau mermaid princess. Kok dia berenangnya slow, Kak. Slow banget tuh. Oh. Ayo. Wih, dia berenang. Kaget aku. Kirain sama Tom waktu keluar ikannya. Guys, itu loh guys, yang tadi ternyata kita lihat di bawah. Sekarang kita di atasnya, guys. Tuh. Lucu banget kan. Dugongnya itu. Dugong. Duyung. Yuk. Lanjut baunya. Amis, guys. Bau amis. Ini kalian tahu enggak? Capek banget. Karena ternyata kita tuh bener-bener dilewatin banyak banget wisata. Muter sini, muter situ, muter sini, muter situ. Dan sesuai namanya ya, river ya. Sungai itu panjang. Perjalanan kita panjang hari ini, oke, guys? Oke, segitu dulu untuk River Wonder hari ini. Masa kita mau lanjut lagi kemana, nanti tetap stay tune di YouTube channelnya Samantha karena kita bakal muter-muter Singapura lagi, guys. Okay. Kamu ngapain main jas hujan? Oke, guys, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye!